akan mengakui kalau memang sudah sering dia melakukan pencabulan, yaitu sesama jenis dengan iming-iming uang, kemudian juga biasa dibelikan baju dan handphone. Dan korban ini masih dia duduk di kelas 4 SD, yaitu kejadiannya bermula dari sekitar tahun 2016 dan berlanjut setelah yang bersangkutan ini, korban ini tamat. Nah, itu korban biasa sering masih diajak. Medcom.id, a part of Media Group Network.